Oke, di video kali ini akan coba saya tunjukkan bagaimana cara top up saldo dompet digital Oppo menggunakan aplikasi Okto Mobile dari Bank Sempiniaga. Nah, di sini saya sudah buka aplikasinya. Saya di halaman login ya, silahkan masukkan user ID atau login menggunakan fingerprint. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke halaman beranda dari Okto Mobile. Untuk top up Oppo, silahkan tap di sana, isi ulang dan voucher ya. Lalu kita akan masuk ke submenu isi ulang dan voucher. Silahkan tap di sana e-wallet. Nah, kita akan masuk ke daftar e-wallet yang tersedia di Okto Mobile. Nah, di sini langsung saja kita tap ikon Oppo ya, dompet digital Oppo. Nah, sekarang kita masuk ke formulir untuk top up saldo Oppo. Di bagian paling atas, pilih rekening Sempiniaga yang akan dijadikan rekening debit atau dipotong saldonya. Di bagian bawah silakan input nomor ponsel yang terdaftar di Oppo, Oppo Cash. Kemudian di bawahnya lagi adalah isi nominal saldo yang akan di top up. Nah, ini datanya sudah saya isi, saya coba isi untuk Rp50.000. Lalu tap tombol lanjut di bagian bawah. Nah, ini adalah konfirmasi transaksi. Pastikan semua datanya sudah sesuai ya. Mulai dari nomor rekening kita, kemudian saldo di rekening, kemudian rincian top up saldo Oppo, dan detail lainnya. Itu tidak dikenakan biaya admin ya, nanti dipotong berbeda dari aplikasi. Jika data ini sudah valid, silakan tap tombol konfirmasi di pojok kanan bawah. Sampai di sini kita tinggal input 6 digit dari PIN ya. Oh maaf, bukan 6 digit ya, tapi 2 digit yang diminta oleh aplikasi Okto Mobile. Silakan diinput 2 digit tersebut, lalu tap tombol lanjut. Apabila nasabah lupa dengan kode PIN, bisa cek video saya sebelumnya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke, setelah input kode PIN, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan top up saldo Oppo. Itu ada keterangannya. Transaksi berhasil, ada ID transaksi, ada nomor referensi, dan detail lainnya di bagian bawah. Nah, ini bisa kita bagikan ya, bukti transaksi ini dengan tab tulisan bagikan. Itu bisa kirim ke WhatsApp, Telegram, atau ke email, juga disimpan ke cloud ya, atau di screenshot sebagai bukti transaksi. Nah, saat itu juga saya langsung menerima notifikasi dari aplikasi Oppo ya. Itu ada dua notif. Yang pertama itu adalah Rp1.000 telah dipotong dari Oppo Cash untuk biaya top up ya. Itu dipotong dari saldo yang saya top up lagi. Kemudian di bawahnya adalah top up sebesar Rp50.000 dari Bank Sempiniaga telah berhasil. Ketika saya tap notifikasi tersebut, diarahkan ke aplikasi Oppo. Ini detailnya ya, bahwa transaksi telah berhasil. Top up dari Bank Sempiniaga ada nomor referensi dan Oppo Cash yang berhasil saya top up tadi ya. Oke, jadi seperti ini ya bagaimana cara top up Oppo Cash menggunakan aplikasi Okto Mobile dari Bank Sempiniaga. Jika ingin cek video lainnya terkait finansial, bisa lihat link di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.